Halo teman-teman, hari ini di NB menggila lagi ya teman-teman. Jadi harganya itu sudah mencapai 3 juta lebih di Indodax. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin masih mengambil membeli BNB di harga 2,4 dan 2,5, selamat bagi teman-teman yang sudah menghold dan membelinya, karena nggak akan ada ruginya. BNB dan fundamentalnya juga sangat bagus. Nanti saya jelaskan sudah berapa kali sih BNB itu memburning koinnya. Nah, sekarang harganya sudah 3,2. Ini stok BNB yang saya punya ya, 3,2 BNB. 3,2 sekian-sekian BNB. Sekarang dengan harga 31 juta. 3.100.049.000 rupiah. Oke, dan kita lihat ini transaksi yang saya beli kemarin. Sekarang tanggal 19, yang saya beli itu juga tanggal 19 di harga 2,8 teman-teman. Dan ini juga saya beli di harga 2,8, ini 2,8, 2,8, ini di harga beli 2 juta. Jadi nggak akan ada ruginya walaupun harganya mahal, karena jangka panjangnya BNB itu adalah next Ethereum, dan bahkan prediksinya akan melampaui harga Ethereum. Nah, dengan stoknya sekarang BNB, ini harga dari luar ya, harga internasional itu masih 2,99, tapi kalau sudah masuk ke Indonesia itu harganya sudah 3 juta. Kita lihat stok BNB sekarang ada berapa dan stok awalnya ada berapa. Kita lihat dulu pasalnya. Supply beredar satu. Pasokan maksimal BNB sekarang itu 1.079.000. Nah, ini setelah dibanding 14 kali. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Ini untuk pemban yang pertama itu sejumlah 986.000 ya. Yaitu 0,49 dari supply ya. Jadi supply-nya waktu itu 1 miliar lebih ya, teman-teman, 1 miliar. 1 miliar ya supply awal. Supply awal BNB itu 1 miliar. Dengan harga terendah sepanjang waktu itu Rp500 waktu BNB ini dirilis dengan jumlah supply 1 miliar dengan harga Rp500. Bayangkan kalau teman-teman membeli di harga ini dulu, udah beli banyak ya, dan 2000, sekarang 2000 eh waktu 2017 ah sudah kaya raya teman-teman. Nah, jadi dibakar sebanyak ini dengan nilai 1.500.000 US dollar, senilai 1.500.000 US dollar ya. Dan waktu itu harganya yang dibanding dengan harga 1,5. Setelah dibanding yang pertama, itu harganya mencapai 21 dolar ya. Dan ini banyak. Nah, ini perban yang burning terakhir di bulan Januari kemarin ya teman-teman, yaitu sebanyak 3 juta BNB. Nah, itu 1,8% dari total supply-nya dengan 165 juta US dollar dengan harga 45 BNB. Nah, harga 45 dolar BNB. Nah, sekarang setelah di 14 supply, mungkin ya, kalau seandainya BNB akan memburning lagi yang ke-15 kalinya, karena pemburning ini itu dilakukan setiap satu kuartal, berarti sekali 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan sekali. Jadi yang ke-15-nya itu jatuh, kalau ini yang 14-nya ini bulan Januari, berarti di bulan April nanti lagi ya, bulan April. Kalau seandainya di burning, sekarang aja harganya itu sudah dalam US dollar ya. Kita anggap aja US dollar, mana tadi? Oke, saya coba ganti dulu dalam US dollar. Bukan ini. USD ya, USD. Nah, itu harganya 200 dolar ya. Nah, ini aja dari 17 ini yang dibanding itu dua kali lipat jadinya ya. Nah, dan sekarang harganya
200, kita coba lihat kalkulator. Ini kita kalau sekarang ya, seandainya dibanding sekarang ya, seandainya dibanding sekarang, tapi nanti bulan April. Nah, itu sejumlah 200 dolar ya. Ini 200 213 dolar ya, 2.900 ya. Nah, seandainya dibanding sekarang, mungkin harganya akan naik dua kali lipat menjadi 400 clear 400, anggap aja 400 dolar. Nah, itu kan harga sekarang jadi 5 juta ya. Itu kalau sekarang kalau dibanding. Nah, karena jangka waktu membanding, seandainya dilakukan banding koin menjelang April nanti, untuk satu bulan aja, bulan ini aja itu udah 3 juta. Bisa jadi untuk bulan berikutnya yaitu harganya sudah 500 dolar, 7 juta ya, anggap aja 7 juta. Nah, seandainya dia akan dibanding nanti, mungkin untuk yang terakhir kalinya, harganya bisa mencapai 1.000 US dollar. Nah, itu akan melampaui next. Dan kan kata 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 CEO-nya, kita lihat di Twitter ya, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin belum melihat Twitternya, nanti di follow aja Twitter CEO dari Binance-nya. Katanya gini, Twitter ya. Nah, CZ, 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 apa itu namanya? CZ, CZ, CZ. Nah, mana dia CZ? Nah, ini CEO dari BNB ya teman-teman, atau yang punya crypto exchange terbesar nomor satu di dunia. Katanya ini DE Managing International for ETC Big Player Moving to BSC. Nah, jadi di sini ya katanya mana tadi waktu itu dia bilang satu BNB satu Ethereum. Look, I have interview Bloomberg, dan ini juga dia sudah melakukan apa itu namanya tweet mana ya? Udah. Nah, ini they prophesy it all. Your time is up, my time is now. Love Ethereum, use waiting for titik dua ya. Nah, itu untuk BNB. Nah, jadi BNB itu sekarang sudah bisa digunakan oleh Travala.com, itu untuk biasa apa agen travel ya, seperti travel lokal itu bisa dibayar dengan BNB, makanya itu membuat harga BNB itu melonjak naik. Nah, dan ada lagi dia bilang itu katanya gila sih ini, mana dia? Oh, udah kelewat ya. This is beginning, masih beginning katanya, walaupun harganya sudah 3 juta. Left 5 menit, come your crypto, ada itu, ya. Mana ya? Teman-teman cari, udah terlalu banyak nih tweetnya, tweet, ya, CZ nih, CZ Binance. If you can haul, you cannot reach katanya. Berarti terlalu banyak ini, apa lah jauh-jauh. Ini Bitcoin itu. Nah, ini harganya. Itu terakhir harganya kemarin masih 139 dolar. Pokoknya mantap lah. BNB, di walaupun teman-teman masuk sekarang itu nggak akan rugi, karena dia akan naik terus ya, dia akan naik terus BNB-nya, dan dia akan naik terus nanti BNB-nya tanggal 17 Februari. Nah, ini katanya gambar bulan ya, jadi BNB ngumumin nah, gitu. Oke, dia juga bilang kek ya. Oh ya, karena dia kan apa Binance, jadi ya akan memberitahu lah apa koin yang akan list di Binance-nya. Oke, itu aja dulu. Oh, gimana dia? Ini kita lihat
Don Bilas, FOMO real. Nah, FOMO real. Morgan, breaking news Morgan. Oke. Mana lagi? Sense, nggak ketemu. Karena ada terlalu banyak tweetnya. Nah ini, if you can hold, jika kamu tidak bisa menahan, berarti BNB yang sekarang ya, jika teman-teman nggak akan tahan ya, nggak akan hold, atau teman-teman langsung jual aja, you won't be rich. Kamu tidak akan kaya, menjadi kaya. Nah itu katanya, bayangkan kalau teman-teman punya banyak BNB. Kalau saya sih nggak banyak sih, karena keterbatasan dana aja, punya BNB sejuk. 73,2. Nah, waktu itu saya punya beberapa koin, tapi saya alihkan ke BNB. Nah, biar cepat naiknya, saya pilih Polkadot, BNB, ke Cardano. Nah, Polkadot ini lagi turun itu. Jadi nanti, ya, itu kemarin saya juga punya Chainlink ya. Kemarin saya jual, ya, walaupun balik modal ya, hanya cuan sedikit, saya belikan BNB. Di harga 2,8, tapi nggak masalah, tetap di harga 2,8. Itu ada beberapa ya, satu sehingga stoknya 3, kemarin 2 ya 1,2. Nah ini 2,8 ya buktinya, jadi nggak usah ragu lagi teman-teman, BNB next Ethereum. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.